Pemerintah Kota Bandung meredih ketak nonoman pikeun ngarojong prak-prakan memeres mangpirang pasualan di Kota Bandung ngaliwatan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung sayaga nyorang sinergi jeung sakumna nonoman sakan visi misi Kota Bandung juara bisa ngajang gelek. Selaku ranggeuyan hari jadi Kota Bandung serta puncur peringatan HUT RI ke-77, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Bandung ngokolakeun Festival Bandung Lautan Merah Putih anu dipaju di Balai Kota Bandung turta dipitembean secara langsung ku Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Dina eta kagiatan teh eta Wali Kota Bandung ngistrenan pangurus KNPI wawakil saban kecamatan anu jagana bakal jadi panggerak para nonoman tingkat kewilayahan di Kota Bandung. Yana nandeskeun dirina merdih peran serta pemuda sangkan bisa ngarojong ngarengsekeun sajumlah persoalan anu aya di Kota Bandung. Kita mau konsolidasi 26 pengurus kecamatan, sisa 4 itu mungkin menyusul. Mudah-mudahan segera bisa juga berkonsolidasi dengan teman-teman di kewilayahan. Karena kan pemerintah kota nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, butuh bantuan, kolaborasi, kerjasama, terutama di sektor kepemudaan dengan teman-teman di kewilayahan. Kan ini kita berharap sinergitas anak-anak muda di kewilayahan ya untuk membangun Bandung, mempersamai Kang Yana dan aparatur kewilayahan bisa lebih optimal ke depannya. Jadi partner sinergis, mitra kritis untuk membangun Bandung yang jauh lebih baik lagi bersama Pak Wali dan jajaran. Dianting istrenan pengurus kewilayahan KNPI, Festival Bandung Lautan Merah Putih di Euyeuban kumang pirang kegiatan, kawas bazar produk UMKM, kirab merah putih, serta kegiatan sejena. Yohana Kurniawan, Bandung TV.